Coba Per. Apaan ini kebo? Wow. Bagaimana emang ini motor? Belum mati, Bo. Anjay. Ini ilmu barunya. Kalau kalian nyedot kehabisan bensin, nyedot. Tutorial by Aldo Avega. Ya, ntar gue nyipok biduan bawa bensin. Ayo gas! Gas! Dari jalur, mana? Jalur Bang Anto, 02. 02. Nama jalurnya apa? Jalur Bang Gondrong. Iya, Wangun. Wah, banyak dah. Kenyang. Banyak, kenyang. Ini lu yang finish pertama apa yang terakhir? Sama leader ready dah. Yeah.
Hellboy. Hujan-hujanan naik tuh, babe. Iya enggak? Enggak percuma gua latih lu, Bro. Enggak kemana-manain. Siap, Suhu. Apa kabar? Siap, Suhu. Aduh, kita lokalan, lokalan. Iya. Siap, Suhu. Ini lomba tanjakan apa ini? Siap, Suhu. Iya, mantap. Siapa? Halo. Nih, Om Cepet, siapa yang menang? Saya ya? Enggak, lu cobain yang enggak. Hah? Gua naik, pacar, gua naik ke sini. Iya, lah, sono. Ya, ntar kasih 1 juta tuh. Saya juga belum. Saya belum nih. Apa? Nanti Berry. Siapa tadi? Gua naik, guys. Gua naik loh. Oh, dari mana, bos? Dari kanan. Ini yang bagian hadiah. Buruan, gua tahu lu butuh duit. Cepetan sini, jangan pura-pura. Susah udah belum. Jangan pasti kalah soalnya. Iya. Kriwil, raja tanjakan tuh. Ini. Kriwil. Berdua. Saya juga naik. Kriwil. Gimana Om tadi kita naik ini bilang. Oh, mana tiga, satu lagi. Gimana? Ada kocok lah. Mana yang menang? Ayo cepat. Biar fair, duitnya kita bagi rata. Nah, 1, itu 2, 3, 4. Silakan dibagi-bagi. Lu pada daftar aja enggak lu. Oke, thank you, Michael. Aduh, ini daftar enggak. Komisi jangan lupa. Iya. Komisi jangan lupa. Komisi 10%. Jelasin jalur yang ceper itu adalah jalur melipir, tapi susah juga. Jalur melipir. Jadi kalau yang ngerasa nggak sanggup, silakan masuk jalur ceper. Pak ceper, angkat tangannya. Barangkali ada yang belum dari tahu. Dari sekarang, saya ceper. Dari sekarang kita sama-sama ke tanjakan Andre, tapi masuknya rencananya lewat Pinus ya, Pak Is? Masuknya lewat Pinus. Kalau yang kira-kira nggak sanggup langsung ke Andre. Gitu, di sana ada makan siang. Nah, bagi teman-teman yang mau langsung ke Andri, siapa, tolong dibantu. Saya butuh ngangkutin makanan. Siap. Ada makanan sekitar 300 pack buat di sana. Lokasinya ada di mana, Mas? Bawah. Di bawah warung. Sini. Di warung bawah. Dan di warung bawah. Jadi nanti sama Mas Yuda. Yang bagian libir, teman-teman dari itu. Campur. Tadi saya lihat teman-teman dari Kumang Lumpur, gue siap campur. Ntar, minta tolong bantuannya kita. Mas. Makanan ini buat para peserta. Siap, yang kenceng. Soalnya aku ngebut ini, Mas.
Iya, sip. Oke. Apaan ini kebo? Mo? Terus? Terus? Tumas. Ya Allah. Kena darah. Kenapa? Kenapa? Kena itu step. Waduh. Wah beset ini. Kemana emang kakinya bisa kena step? Hati-hati ya tuh. Ya ya ya. Dah. Nuhun. Nuhun mang, ayo mang. Kita derek mang. Ayo mang, kita jalan. Nggak, biarin aja kalian jalan duluan, ini mau diderek. Kasihan mas. Hah? Kita capek mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo bareng aja. Maka tali ya, tarik. Nggak tarik. Tarik mana? Kita pakai apa ya? Pakai motor. Pakai motor? Ya udah. Evakuasi motor modar. Aing, bagaimana emang ini motor? Ente belum mandi, Bo. Anjay. Anjar Kirik. Jadi ini si Kirik yang bawain KTM-ku. Walah, ini. Ini aku rindu ini dengan motor. Motor jak-jak but aing ye. Belum mandi. Ini wah, lu harus opnam lagi nih. Gua enggak mau tahu. Pokoknya harus jos lagi nih, kelek.
Tuh, masa intake udara aja koplak. Aduh, mahal lo nih sama reseller aing ya. Aldo, bos aing ambak-ambak. Kita lanjut lagi ke Sadon lewat jalur motor matic. Emang enggak, kita masuk jalur ekstrim lah, Bang. Ekstrim itu? Oh, ekstrim, sangat ekstrim. Cor semua. Siap. Saking ekstrimnya. Saking ekstrimnya cor semua karena ini sudah waktunya angel. Oh, siap. Waktunya angel. Nah, ini. Jadi lu kalau mau, kalian yang mau storing car ala-ala bersama, bisa hubungi siapa ini nama lu? Siapa ya? Item. kalau depan kamera nengok, Mali. Iya, nih yang mau storing nih langsung aja. Dia lu malu-malu amat, malu-maluin ya. Storing kebut. Storing kebut. Nah, jadi lu tinggal hubungin si siapa ya, Nak? Respati. Respati Utomo. Jadi profesinya sebagai storing motor, tapi sampingannya jadi joki. Joki 3-in-1. Bukan joki balap. Respati, pembalap apa bae? Ora jelas. Ya, tadi pakai KLX, KLX-nya modiar. Sekarang gua pakai KTM. Aduh. Padahal gua udah ngancem. Pengen banget pakai KLX full jalur. Tapi apa daya? Nasibnya seperti ini. Kurang menyenangkan. Ya, kita gas lagi dengan KTM. Terus ini enggak? Paling ada lagi. Tanpa ditarik-tarik. Woi. Yuk. Yuk berdua. Tuh, Wak. Berat juga lu, Put.
Putu. Iya. Putu. Ngomong, ya? Putu minta ditemenin. Oh, minta ditemenin. Iya, gua kan harus menjaga wanita. Ayomi wanita. Siapa? Jal. Jal. No laki lo lagi ngopi no. Di mana? Si Sidik. Di mana? Di itu. Lu bukan dari Pinus ya? Gobang. Hah? Gobang. Kok lu bisa tahu? Kan tadi gua lewat situ. Evakuasi ya lu ya? Wis. Keluar jalur ya anjay. Bensin lagi anjir. Bensin habis lu. Nanti kan kita jalan gede. Lu ras kan? Eh? Lu ngeras. Udah ras ternyata. Iya, gua juga ngeras. Itu habis, Bang. Habis banget ini. Habis. Iya. Habis banget. Lu minta sama dia. Nih. Bang Evan ya? Boleh. Sedot dulu. Kasih, Be, sebotol mah. Ini ilmu baru ini. Kalau kalian nyedot kehabisan bensin, nyedot. Tutorial by Aldo Avega. Ya, ntar gue nyipok biduan bawa bensin. Ayolah. Gue seumur-umur ke Hambalang begini, John. tapi gak terlalu panas ya. Mana, Cuk? Keluar. Wih, bisa begitu, Cuk. Iya. Jadi, tankinya yang ditiup. Dan lubang enek. Bombat bensin ini hidung. Jadi sirkulasi udara yang ada di bumi ini ditiup melalui mulut dan masuk ke dalam tangki sehingga bensin yang ada di dalam tangki muncrat. Oh gitu teorinya. Iya. Jangan-jangan lu dulu jebolan guru SD kayaknya. Waduh, bukan, Bang. Apa? Bimba. Iya, Bimba. Kagak, gua rasa guru tante-tante. Apa guru Jumba? Oh, guru Jumba. Ya gitu, tante-tante. Langit-langit. Wih, ada yang naik, guys. Naik lebih sulit. Kalian bantu, Bos. Iya, bantu. Walah, spakbor gua ngapain ini? Ya, patah tanggung, patahin. Spakbornya tanggung patah. Hancurkan lur. Jangan kasih ampung, buang. Bajigur segala patah lu. Waktunya bersih-bersih. Bayar nih 10.000 perbaikan jalan. Per rider. Angel. Dok. Sekalian dok, tolong dok. Hah? Ada. Ada. Ntar gua ganti. Gua malas buka dompet. Alias minta dibayarin. Ada. Brojo, mana Brojo? Lama kali kau Brojol. Brojol. Ayo gas. Gas. Yeah.
Aduh bro Jo. Nah. Eh. Mata gua kelilipan, Cuk. Tangga di belakang ngapain? Ngapain dia sih? Iya. Ada apa sih? Hei, naiklah. Hei, ayah naon. Ripuh. Buatan pagi. Ooh.
kelihatan cu. Ceper. Apa itu? Stiker. Belum. Makasih ya. Mau dong, Ceper. Eh, lu lewat mana? Kok tadi enggak ada? Ya, udah baru nyampe baru. Tahu-tahu udah di sini. Iya. Cepet. Ada mana, Dok? Di belakang. Belakang bawah kan? Iya. Woi, Bos. Wis. Mana, Bos? Mantap. Salam kontra. Kopassus. Siap gerak. Ngapain lagu Batak, cuma saya aja Batak sini. Kalau lagu Batak nyautek, nyautek enak, kata dia apa? Nyautek, lagu nyautek tempat Papua, kata dia disini, sombong ngerasa di kampung. Weh, dari jalur, mana? Jalur Bang Anto, 02 02, nama jalurnya apa? Jalur Bang Gondrong. Iya, Wangun. Wah, banyak dah, kenyang. Banyak, kenyang. Ini lu yang finish pertama apa yang terakhir? Pertama leadernya di belakang. Sombong amat. Oh, leadernya siapa? Anto. Anto, Anto Gondrong, Ubas. Iya. Yo, eh, cuci dulu, cuci, cuci. Jangan kotor. Para orang penyair yang belum finish, semoga lancar selamat sampai tujuan. Mana lu? Cuy, mana Bang Anus? Ayo Pak J nyanyi. Lagu apa tau? Gak bisa. Orang ceramah. Oh dia kan ngasuh cabai-cabaian mulu. Hahaha. Maaf, bukannya boleh suka atau gak mau. Hei, gak mau.